Perkenalkan, nama saya Raditya Arya Suta Widyadana dari kelas 8F. Hari ini saya akan mempraktikkan cara membuat pentongan dari bambu. Bahan-bahannya yaitu adalah satu bambu panjang, satu pahat, dan palu kayu, parang, dan gergaji. Langkah pertama adalah memotong satu ruas bambu menggunakan gergaji seperti ini. Langkah kedua setelah memotong dan membuat gagang dari bambu adalah dengan membuat lubang di tengah-tengah bambu tersebut. Itu dengan cara seperti ini. Setelah menggergaji, kita membuat lubang dengan menggunakan pahat ini. Setelah dipahat, lubang akan terbentuk seperti ini. Untuk melengkapi pentongan ini, saya membuat pemukul dari sisa bambu yang dibuat dari pentungan ini. Akan bersuara seperti ini. Demikian video prakarya saya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.